Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Rini Klutkova. Hai hai, apa kabar? Semoga kabar baik. Bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini, salam kenal. Oke, di video hari ini aku ingin menunjukkan pada teman-teman semua gimana cara bikin ombre lips pada bibir tebal, guys. Jadi kayak bibir-bibir punya aku ini. Dan aku akan tunjukkan pada kalian menurut aku warna-warna yang cocok untuk kulit sawo mateng kayak aku gini, kulit gelap, guys. Dan menurut aku banyak sekali cewek-cewek yang menggunakan ombre lips itu jadi kelihatan lebih muda dan kelihatan lebih fresh gitu loh, dan itu menurutku. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, kalau kalian penasaran gimana cara bikin ombre lips dan pengen tahu warna apa aja sih yang cocok untuk kulit sawo mateng atau kulit gelap kayak aku ini, keep on watching. Nah, oke guys, di sini bibir aku udah nggak pakai lipstick, dan jangan lupa pakai lip gloss dulu guys, apalagi kalau kalian pemilik bibir kering. Dan aku di sini kayak lumayan kering bibirnya. Oke, di sini warna yang pertama aku ada dua lipstick ini guys. Ini aku akan bacakan, ini dari Wardah yang Berry Pretty dan ini dari Colourpop yang Shuffle. Aku akan tunjukkan pada kalian warnanya kayak gimana. Nah, ini yang Wardah Berry Pretty guys. Dan ini adalah Colourpop yang Shuffle. Jadi apabila kalian nggak punya dua produk ini, kalian bisa gunakan produk lain tapi yang warnanya kayak gini guys. Oke, aku akan mulai aja cara pakainya. Yang pertama kalian oleskan yang warna muda, yang Wardah. Nah setelah kayak gini, oleskan yang warna kedua, yang warna deep guys. Jadi naruhnya di bagian dalam sini, kayak dikit-dikit aja gitu, nggak usah full. Terus diginiin guys. Dan apabila kalian nggak happy dengan kecupan ini, kalian bisa menggunakan tangan, jadi diratain pakai tangan guys. Nah ini guys look yang pertama, gimana menurut kalian? Nah oke guys, sekarang adalah look yang kedua, yaitu aku punya lipstick ini, dua lipstick ini. Yang pertama adalah Gigi Hadid yang Taura, yang nude banget kayak gini warnanya. Dan yang kedua adalah LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream yang nomor 8. Jadi aku akan kasih lihat sama kalian warnanya kayak gimana. Nude banget yang ini. Dan setelah itu aku akan swatches yang ini buat kalian. Nah, warnanya kayak orange, deep orange gitu. Dan ini sangat smooth. Oke, aku akan mulai aja. Aku udah pakai lip gloss tadi. Dan langsung aku akan pakai yang Gigi Hadid dulu. As you can see guys, ini warnanya sangat-sangat nude. Dan aku akan menggunakan yang orange bata ini, yang LT Pro. Seperti biasa, taruh di tengah-tengah guys. Jadi tipsnya apabila kalian kayak gini, jangan yang full bibir gini guys. Jangan kayak gini, tapi yang dikit-dikit aja. Gitu. Terus ratain pakai jari guys. Nah ini guys hasilnya gimana menurut kalian? Dan setelah itu ini adalah warna yang ketiga guys. Di sini aku ada lipstick Wardah yang Oso Nude. Dan ini ada makeover yang nomor 5 Impulse. Jadi merah kayak gini guys. Jadi aku akan tunjukin pada kalian dulu swatches di tangannya. Nah ini juga kind of nude dari Wardah.
tapi masih kelihatan pinknya. Dan ini adalah merah, benar-benar merah menyala. Oke, aku langsung pakai aja di bibir. Dan setelah itu aku akan menggunakan makeover tadi, guys. Nah, kayak gini guys hasilnya, gimana menurut kalian? Tapi di sini ada satu lagi trik buat kalian yang mungkin hanya punya satu lipstick guys. Kalian bisa menggunakan bedak atau foundation atau concealer. Misalnya kamu cuma punya satu warna ini aja, satu gini ya. Aku akan coba pakai bedak di sini. Dan aku di sini pakai krim foundation guys, BB cream ya. Nah, diginiin guys, setelah itu pakai satu lipstick yang kalian punya, jadi taruh di tengahnya aja. Nah, hasilnya kayak gini guys kalau menggunakan concealer atau foundation dengan menggunakan satu lipstick aja. Gimana menurut kalian? Nah, oke guys, segitu aja video hari ini. Dan itu tadi adalah warna-warna yang menurut aku cocok untuk kulit gelap kayak aku kayak gini. Dan gimana menurut kalian, suka yang mana di antara ketiga warna yang aku tunjukkan sama kalian tadi? Kalian bisa taruh di komen apabila kalian suka salah satu warna atau suka semua. Oke, video hari ini sampai di sini. Apabila kalian suka dengan video aku, please like. Dan apabila menurut kalian video aku membantu, bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support aku, yang udah komen, udah like, udah nonton, udah subscribe. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, karena akan ada 2 video dalam 1 minggunya, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan tolong bantu aku untuk ngembangin channel YouTube aku ini guys. Oke guys, video hari ini sampai di sini. I would love to see you again on my next video. Bye bye.